Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, kembali jadi sorotan setelah menuliskan komentar soal pembagian uang donasi bagi cucunya, Kala Sky. Dodi menyebut bahwa dirinya tak pernah menuliskan komentar itu. Bahkan mertua almarhum Bibi Ardiansyah itu mengaku akun Instagramnya diretas oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Sebelumnya beredar tanggapan layar akun Instagram Dodi Sudrajat meminta sebagian uang donasi Kala Sky. Hal ini dimintanya jika pihak besannya, yaitu Haji Faisal, ingin berdamai dengannya. Mengenai hal tersebut, Dodi Sudrajat membantahnya. Ia menyebut ada oknum yang menebarkan fitnah tentang dirinya. Saat ditemui Tribun News di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin, ia mengaku akun Instagramnya dihack. Ada oknum yang sengaja membuat atau mengedit kata-kata seakan dirinya meminta donasi. Saat ini komentar tersebut telah dihapus. Namun banyak netizen yang mengabadikan dalam tangkapan layar dan beredar luas di media sosial. Komentar tersebut berisi sentilan kepada akun-akun gosip. Dalam komentar itu juga membahas soal donasi rumah Kala Sky, cucu Dodi Sudrajat. Akun @dodisudrajat_1 itu meminta sebagian dari hasil donasi untuk Kala Sky. Karena ia memiliki hak sebagai ayah Vanessa Angel dan juga kakek dari cucunya itu. Bahkan akun tersebut juga diduga menyentil Haji Faisal yang tak lain adalah besannya yang disebut serakah. Komentar tersebut lantas membuat netizen geram, banyak di antara mereka langsung menuliskan hujatan untuk Dodi Sudrajat. Sekian informasi Wiki Update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!